Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, okay, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua main game Jujutsu Mobile terbaru yang masih seru sebenarnya, meskipun sudah nggak rame kayak dulu ya. Jujutsu Sorcerer atau namanya lainnya itu Jujutsu Duel. Kalau kalian mau main game ini, mendingan download dari website resminya langsung ya. Dan sekarang gue lagi main di akun viewer tentunya, akun si bocil. Dan ownernya itu udah pensi, dia sudah nggak main lagi. Mungkin ya udah uninstall katanya sih. Ya udah. Jadi di konten kali ini kita akan nge-up si Gojo Yoong ke Awakening 2 cuy ya. Awakening 2 bintang 2. Karena akunnya sudah nggak top up lagi. Ya, jadi kita harus fokus ke karakter yang bisa di apa aja ya, meskipun kayak ya jadi kayak sayang juga ya udah nge-up kayak Gojo. Gojo udah di-up, Gojo yang ini teacher. Karakter limited bintang 4 pelangi, dan tapi sayangnya karena nggak bisa di-up lagi, karena ketika lu main udah nggak top up lagi dan lu nggak bisa up-nya lagi sampai bintang ya bintang 5 pelangi pun tuh bisa di-uber dengan karakter yang karakter-karakter biasa yang bisa ke-up terus sampai awakening bintang 5 ya. Karakter apapun kalau udah awakening bintang 5 itu pasti potensinya lebih sakit damage-nya ya. Kalau dia DPS kayak antara Gojo Yoong, Sukuna, karena gue udah lihat ya, gue udah lihat di turnamen Sultan lawan Sultan itu si RRQ Stella Lev ya, dia punya Gojo yang udah 5 awakening, lawannya itu Toji. Iya, kalah gara-gara karena Toji musuhnya itu juga awakening B5, kalah dia. Tapi kalau pas awakening, tapi itu hampir menang ya, hampir menang dia lu. Gojonya by one sama si Toji dikeroyok ya. Toji sama apa lagi tuh, lupa gua. Gojonya solo. Itu dia hampir menang. Jadi potensinya bagus juga. Kayak Gojo bisa awakan yang BB5 tuh, buh. Jadi kita akan up dia. Jadi di sini gua hanya kurang 2 P Gojonya aja. Ya. Kurang 2 P Gojonya aja ini. Konki miseta yo. Ya, karena butuh B6 2 biji. Jadi kita akan tuker cuy ya. Pertama kita akan ambil dari shop point di sini. Bukan itu ya. Yang ini nih, hero dari hero. Nah, gua akan ambil di sini. Gojo Yoong satunya lagi kita akan pakai. Kita akan pakai enggak usah pakai yang itu deh. Ini ambil dulu. Di sini tuh enggak ada Gojo Yoong, adanya Yuta ya. Nah, jadi kalau Yuta nanti deh, tunggu fragmennya cukup dan Yutanya pun bahannya belum ada juga bisa di up, jadi santai ya, siap dulu. Sedangkan ini masih agak ragu untuk gua pakai ya. Kalau gua ambil Gojo Yoong di sini tuh kayak agak bingung, karena pilihannya ada Yuta dan ada Sukuna juga, bahkan ada Geto. Jadi jangan pakai dulu, kita harus santai dulu ya. Kita akan pakai summon swapnya aja coy. Kita gacha dulu deh ya, kita gacha dulu satu kali multi. Ya, nggak dikasih hoki. Terus oke. Di sini kita akan ambil dari sini aja ya. Gojonya atau lagi ya, dari sini aja cuy ya. Kurang ya. Kayaknya kurang ya cuy ya. Bisa ambil berapa ini? Bisa ambil 4 cuy. Kita ambil dulu coba satu. Kayaknya kurang 2 lagi dari sini semua bisa sih. Jadi poin itu semua ya. Ya, kurang 2 lagi. Karena yang di sini tuh lebih ya sama aja sih sebenarnya ya, pakai yang di sini sama yang di sana sama aja gak sih? Sama aja jatuhnya. Sama-sama bisa tuker. 50. Iya sama aja. Sama-sama bisa tukar, tapi nggak apa-apa deh pakai yang sini aja. 2 lagi ya.
Meskipun gue juga tuh ada fragmen tuh 30 ya, untuk nanti lagi. Bintang 2 Waken ini masih belum cukup ya. Kalau bisa aku ini ya bintang 5 Waken Gojo-yo, biar bisa bersaing tetap. Targetnya gitu cuy ya, target gue sih gitu. Sampai bintang 5 Waken. Itu Kurusu tadi udah dapat satu dari gacha PT. Fragmennya ada sekitar 35 tuh, kurang 15 lagi. Ya itu nanti aja lah. Karena berat juga bahannya tuh. Aduh, rebutan bahan ya, jadi parah aja lah. Ini lagi penting di sininya dulu nih. Karena lawannya udah serem-serem cuy ya. Udah enggak bisa nyantai lagi mainnya. Oke, kalian udah siap untuk melihat Awakening 2, Awakening B2 Gojo Young ya. Let's go, kita lihat power nama berapa ini. Gede sih harusnya, coba lihat ya. Door. Tuh ya, 2614 berapa tadi tuh? Sekitar 200.000 tuh. Naiknya cuy ya. Sudah Awakening 2 Gojo Young ya. Power naiknya lumayan tuh. Gile bos, kita mau naikin ke SS. Butuh level res, level 360 ya, level 360 360 habis itu sininya hero break. Wah, hero break itu apa? 1 per waduh, 1 per ini cok. Apakah itu buka teknis? Ya bukan, 1 per 5 cok ya. Jadi 1 per 5 itu ya line up utama ya tuh ya. Sini ya. Nih, sini nih. Wah, jadi ini nggak bisa ya sampai Awakening B5 ya. Kalau nggak di up semua, nah ini berat nih. Kalau udah begini ya. Karena ya, kedepannya tuh bisa di up. Udah pasti hero-hero yang kayak Soko, Soko, Sukuna, Hanami bisa di up. Bisa di up terus. Cuma ini tinggal up Sukunanya dulu. Kuna dulu sih, siap. Kuna, Soko mungkin. Cuman ini karena kesalahan dia Gojo Teacher juga. Yang harusnya di mana itu biar cukup aja bintang 3 pelangi. Karena dia udah jadi bintang 4. Dan sekarang mau ke 5-nya itu berat. Butuh Rerun Banner dan itu Demon Hall banyak. Tojinya juga bisa jadi ini gue swap nanti. Ini line up utama kan, ini mungkin pinjeman ya Toji sama itunya, bahkan Sukunanya tuh pinjem level. Wah enggak ya, Tojinya nggak pinjem level di sini. Jadi Toji itu masuk ke line up utama ya, bakal gue tuker sih. Itu Toji bakal gue tuker ya. Sukuna ya akan masuk ke line up utama dan Toji akan gue tuker. Kakak gue sweep. Karena si Tojinya, si Sukunanya itu bisa di up. Gue masih bisa ya, nyari Sukuna tuh dupenya lebih gampang, lebih mudah. Dan sini Hanami udah bener. Soko kayaknya akan masuk nanti di next nih. Karena tuh Gojo Teacher udah susah ya. Ya udah cuy, kita lihat dulu di sini. Karena levelnya udah mentok, berarti ini harus dinaikin tuh levelnya. Soko kah? 310 cuy. Naoseru yatsu wa naossa. Daga shinin wa naossa. Saikin no 1-2 nen wa kita balik ke Gojo lagi, kita akan coba ya. Kita udah up dan kita tes dulu nih.
Kuyunya begini nih. Ini juga udah gue build ya, dia mulet. Sebenarnya gue mau pakein Gojo-nya dengan fans, tapi karena dia ini punya twins ada beberapa, ya tinggal kurang dua doang ya. Jadi gue lengkapin dulu aja. Ya siapa tahu aja dapat lawan yang bawa depen tanker sama SPT lebih banyak. Siapa tahu aja, tapi fans juga sisa kurang dikit lagi tuh fans sebenarnya. Bisa satu set juga. Oren ya, satu set oren cuy ya. Cuma ya belum. Ya untuk sekarang belum. Kaisang. Harus dimainin lagi akunnya. Tapi tenang aja, tinggal satu lagi. Satu lagi fans di sini yang orange ya udah satu set ya. Lebih bagus fans ya. Karena gua lihat tuh rata-rata orang pasti bawa AST dan bawa Agi. Udah pasti itu ya, itu udah pasti ada tuh di musuh. Ya udah, kita akan coba Gojo ya. Di arena mungkin. Cuma arenanya ini udah mulai agak susah ya. Gak bohong gua, arenanya agak susah, boys. Kita coba lawan yang ini. Lawan ini, Gegin lawan ini. Powernya lebih tinggi. Ya begitulah. Di sini Geto kalau tuker sama Soko sebenarnya bagus, cuma nih nggak ada build, jadi ya udah. Kita bawa Geto aja, oke. Kita coba ini. Ini payah bener sumpah coy, gak bohong gua. Kita lihat ya, apakah jadi kuat dengan Gojo Yong atau sama aja, karena musuhnya tuh juga up. Gojo Yongnya juga udah awaken cuy ya. Jadi ini mau menang emang gak susah nih. Sama-sama udah awaken. Bahkan Anami dia tuh awaken kok gak salah. Tuh kalian lihat aja. Ya. Kalian lihat aja di situ. Gojo Tichera musuhnya juga sakit. Gojo Yong juga. Anaminya pun awaken nih. Saya tahu gue ya. Kombonya nyala tapi. Geprek lagi. Gojo Yong kita belum jalan ya. Harusnya mana speed sih. Bintang 2 bahkan. Aduh kalah speed ya. Mati dong. Oh belum. Balas putih. Mati gak dia. Kita punya Amsot nih. Wah mati mam. Mamamu. Awakening B2 nih mas. Kapan kalau awakening B5 ya. Gila awakening B5 sih. Mantep cowok loh bang ya. Waduh salah pukul ya Tojinya. Salah pukul gitu. Oke Gojo Teacher berhasil mati dia. Rata menang. Wow bisa menang. Bisa menang kita coy. Kita bisa menang lawan yang power lebih tinggi dari kita ya bahkan tuh ya. Dan lawannya itu bukan kaleng-kaleng. Kalian bisa lihat di sini. Bisa dilihat kan? Kemarin gua lawan dia susah mau menang. Bukan kaleng-kaleng juga ya lawannya ya. Itu Gojo. Udah B5 pelangi. Gojo Teacher B4. Bukan kaleng-kaleng juga, levelnya juga 310. Tapi lihat ya, damage dari Gojo Yong kita 16M cuy. We. Nah kalau lawan ini kayaknya gak bisa menang ya, lawan Empati. Kenapa gak bisa menang ya, karena dia juga udah awakening bintang 2, Gojo Yong. Awakening bintang 2, batunya sama-sama bawa rune merah. Bawa shield bahkan, waduh. Gojo Teacher-nya udah awakening, kalian bisa lihat awakening Gojo Teacher.
Naruto jadi B5 aja butuh berapa dupe. Terus dia berhasil awakening B1. Berarti Gojo Teacher-nya banyak banget ya. GG coy. Batunya juga udah merah, buset. Ngeri bang ya, ini. Kalau mau dilihat, mau dites, gua lawan nih. Kalau Esmus tadi itu apa ya entar? Kita tes lawan ini, gak akan bisa menang sih kayaknya. Gak apa-apa ya, coba-coba aja ya. Kalah wajar, kalau menang berarti kita yang GG, anjas. Secara dari bintang awakan ya, iya soalnya mantapnya dia. Sayang banget pe kombonya nggak nyala coy. Kalau pe kombo nyala kemungkinan dapat satu kill ya. Nggak ada apa, kalau pe kombonya nggak nyala cuy. Geto robis yang menurut. Tapi geto kita juga udah besar tuh. Aduh yang mati Gojo Immortal nih, Gojo Teacher ya. Wah kacau, sakit ini. Wih nggak masuk damage-nya, Juki balik. Ini kalau mati menang nih. Oh nggak ada rasa ya, karena sama dia, sama-sama opening sih. B2 lagi, sama-sama B2 awakan nih, jadi untuk one shotnya susah ya. Kayaknya harus bawa 2 batu rune merah dengan ya perfect skill ya. Dan build perfect skill rata kanan mungkin bisa ya. Mungkin itu juga masih mungkin. Wah sakit banget tuh ya Toji dia. Sakit loh itu Tojinya. Gak bercanda gua peti cok. Oke, tutanya hampir seimbang, tapi enggak seimbang sih. Tuh ya, dia masih immortal. Tiga break balik, kalah gitu. Sayang banget. Lagi immortal. Lagi immortal kita ulti 2 kali. Sayang banget. Ini lah kalau ketemu opening sama-sama opening ya. Tapi kita tuh hampir menang ya. Hampir menang, nggak benar-benar kalah. Cuman karena Gojo Teacher dia di depan dia itu ya masih kuat gitu. Bisa nebein gitu. Jadi ya kita susah buat menang. Tapi hampir menang. Hampir cuy ya. Ya kalian bisa lihat lah. Bahkan damage Gojo-nya tuh lebih. Ya kalian lihat ya damage ya. Sebenarnya bisa bersaing ya, masih bisa bersaing lawan dia. Si Esmus tadi kita lihat Gojo Yong ya, baru B1 awaken. Tapi Hanami udah B2, karakter lainnya tuh udah pada awakening ya. Ya. Udah berapa menit ya konten? Ya kepanjangan cuy ya, 18 menit aja cukup ya, karena tadi gua ada step di mana kita nge-up si Gojo Younga dan ada gacha tipis tadi ya. Jadi kontennya kepanjangan, sorry. Yaudah gini aja. Thank you.